Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung lagi slide yang berikutnya. Dan rupanya kita baru sampai slide yang nombor 26 yang pada 45. Baru Terima kasih hari ini, kira lagi sikit lah. Ada soalan? Ustaz, tadi kita macam ni cakap ramai kalau macam tu, sebelum-sebelum ni kita tak tahu kan jadi kena kontrol. Bergantung kepada keadaan. Kita tak boleh guna kaedah itu je umum dia kena kontrol tak? Kalau benda kita tak tahu tu benda yang memang sepatutnya tahu. Maknanya secara umum ni orang tahu. Tapi kita ni yang tak tahu. Kita nak tahu. Tapi benda yang kita tak tahu tu, benda yang memang orang ramai tak tahu. Kebanyakan orang tak tahu tu. Melainkan kalau kena belajar orang tahu. Yang itu boleh maafkan. Ya. Jadi kalau kes yang dia boleh berdiri, tapi dia tak boleh nak lutut dia untuk sujud tak boleh. Tapi macam benda ni saya tengok lama yang tak tahu. Dia berdasarkan kepada pengetahuan umum manusia ataupun hanya sebahagian sahaja orang yang dimaafkan atau tidak. Okey. Tapi kalau contohnya sebelum ni sembahyang subuh saya buat 3 rakaat. Contohlah. Itu memang kompon kan kalau. Masalah apa memang tugas kita dalam okey, terus kepada tajuk yang berikutnya sebagai sakta, sakta tu solat. Sakta tu salah maksudnya tempat-tempat kita berhenti. Ada pos. Maksudnya tak sambung. Sunnah. Ini kuali sunnah. Sunnah kita tak sambung antara satu dengan yang lain. Pertama sekali antara takbir ihram dengan doa kita. Maksudnya bila kita baca Allahu Akbar, berhenti baru Allahu Akbar kabirah. Jadi kita sambung terus Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirah. Walau pun kelak kabut, cepat sangat. Seterusnya yang kedua, antara doa iftitah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hujung sekali kita baca minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan dia berhenti sikit baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu baca Fatihah satu juga lah. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Jangan sambung terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara ta'awuz dengan Fatihah. Pasal apa kita asingkan supaya membezakan Fatihah tu dengan Al-Bilah satu lagi. Maksudnya Al-Bilah tu bukan ayat Fatihah. Kalau kita sambung nampak macam macam ayat Fatihah juga. Sedangkan Fatihah mula dengan Bismillah, bukan dengan Al-Bilah. Okay. Itu juga dengan Amin tu. Walaqallina Amin. Macam seolah macam Amin tu macam Fatihah juga. Sedangkan Amin berbeza dengan Fatihah kan. Jadi kita berhenti dulu. Dan sunatkan kita baca Rabbil Fili ketika itu. Serta walaupun ini baca perbaikan lebih tinggi, terutama yang makmum baca lebih tinggi. Dan itu baru amin terperangai. Lebih-lebih lagi imam lah, imam ni terkadang terkabut dia sebut amin. Tunggu sekejap, pos sekejap. Jadi pos tu bukanlah lama sangat. Ini bagi sempat lebih tinggi, lebih tinggi kejap lah kan. Satu saat je. Lebih tinggi atau lebih tinggi wali-wali daya. Apunkan aku dan juga mak bapak aku. Okay, seterusnya yang kelima antara amin dan juga surah. Ah, ni pun insya-Allah tak ada lah yang sambung terus. Jadi ini boleh. Okey. Amin dengan surah. Kan memang kontrol lah. Kita insya-Allah tak sambung. Yang keenam antara surah dengan rukuk. Jangan kita main sambung je lah. Jadi dalam yura lam yakullahu kufuwan ahadillahu akbar. Sambung terus. Jangan berhenti dulu baru takbir. Okay. Yang tu pun insyaAllah semua kita tahu. Kan? Semua tahu insyaAllah. Bukan kalau tak tahu pun dah buat lah insyaAllah. Kan? Kalau kita rasa tak ada lah yang
rokok gue terus dirokok atau sambung terus. Mungkin itu rokoknya kadar subhanallah, makanya kadar ya kadar dari apa lah ceritanya. Nah, biar lebih sedikit itu sambung. Oke, seterusnya. Ada soal apa tadi? Oke, terus. Tumakninah. Ada empat tempat yang itu kita sudah tahu. Rokok, i'tidal, sujud, tidur antara dua sujud. Tumakninah itu adalah kita tak bergerak. Maksudnya kedudukan anggota kita semuanya tenang dengan kadar masa lebih kurang sebutan subhanallah. Maksudnya kita dah tenang, lepas itu baru kita bergerak lagi. Kita tak sambung antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Itu namanya tumakninah. Itu pun kita sebut sebelum ini. Tak ada soalan pasal tumakninah? Tak ada. Okey, terus. Sebab sujud sahwi. Ini kena tahu. Kenapa kita kena sujud sahwi? Ada empat sebab. Selain daripada empat sebab ni, kita tidak disunatkan sujud sahwi. Walaupun kita tersilap. Okey. Yang pertamanya, kita meninggalkan sebahagian daripada sunat arba'in. Ini kita dah biasa belajar dulu lah. Okey, tinggal sunat arba'in, kena sujud sahwi. Sunat arba'in yang benda? Yang buruk jika seorang meninggalkan ni. Bolehlah, berterjemah gitu boleh. Okey, maksudnya apa? Sunat arba'in ni nanti kita ada dekat slide yang berikutnya nanti kita akan baca apa dia sunat arba'in. Terus pergi nombor 2. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan kalau sengaja tapi tak batal dalam keadaan lupa. Dan dia buat dalam keadaan lupa. Contohnya macam mana? Dia buat satu benda. Kalau dia buat sengaja memang batal solat ni. Kalau tak sengaja, tak batal. Contohnya makan. Bukan makan. Makan yang sedikit. Bukan makan. Bukan makan sedikit. Saya cakap ni. Dimak. Tertelan. Ataupun asyik tengah duduk tu, tiba budak datang sumbat dalam mulut, tertelan. Contoh panggil Al-Uqlul Qali. Dia tak sebut Al-Aqlu. Dia ada beza tu, masyarakat. Walaupun Aqlu dengan Uqlu tu huruf yang sama, tapi baris berbeza, dia jadi makna lain. Kalau al-aklu memang sengaja makan. Dapat al-aklu mungkin disuap, mungkin tertelan benda yang dah ada dalam mulut. Okey, yang itu kalau sengaja batal. Tapi kalau tak sengaja, maka tak batal. Okey, jadi kalau macam tu kena sujud sahwi tak? Kena sujud sahwi. Okey. Ya. Yeah. Kalau rasa macam ada benda tak ada benda dalam mulut macam mana? Tapi dia tidak boleh sujud sahwi selagi mana imam tak bagi salam. Kalau imam belum bagi salam, dia sujud sahwi dulu memang confirm tak boleh. Sebab dia dah buat satu benda yang bercanggah dengan imam. Kalau imam tak buat, tapi makmum pun buatkan jemaah. Dia tahu. Contohnya imam tak cerah kunun. Salah baca ayat Al-Quran. Salah baca Al-Quran tak batal solat. Jadi tak disunatkan pun sujud sahwi. Kalau kunun, pasal disunat Al-Quran, maka sujud sahwi lah. Kalau kita tahu imam tu mazhab Syafi'i, dan dia tak buat dalam keadaan menjadi lupa ke ataupun disengaja, maka dia patut sujud sahwi kan? Sebab kita tak sujud sahwi. Dia tak sujud sahwi. Kita nak buatkan untuk dia. Kita tak disunatkan untuk buatkan untuk dia. Tapi contohnya memang kita pun tak buat. Kita pun tak baca dalam kurung kat situ. Barulah kita buat. Bukan buat untuk dia maknanya. Buat untuk kita.
Okey. Kalau yang lain-lain tu biasanya kita pun tak tahu imam salah ke tidak kan, macam contoh makan tadi kan. Kita mana tahu dia makan dia telan ke tidak. Ataupun dia puas-puas rakaat contohnya kan. Kita pun tak tahu dia puas-puas ke tidak. Jadi kita tak boleh nak buat tahu tadi. Kalau ada makanan nak buang daripada mulut, kita tak ada kesan. Buang je. Keluarkan kat tangan kita. Pui. Pui. Paling orang. Paling orang. Tahun depan lah. Sedangkan ke tepi, ke kiri. Dibuang ke kiri. Kalau kiri kita ada orang, ya. Sudah kau sebelah tak? Ustaz minta sudah ke kiri. Yang ketiga, berpindah rukun kauni kepada tempat yang bukan ni, bukan tempat ni. Rukun kauni, rukun kauni, rukun yang kita baca macam Fatihah. Kita terbaca Fatihah waktu tahiyat contohnya. Bangun duduk, baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa, bila aku baca ni. Pasal baca Fatihah tengah duduk kan. Okey. Kata kalau begitu. Okey. Maka disunatkan untuk kita sujud sahwi. Yang sunat nak sujud sahwi, memang tak sunat. Kau wajib. Dan kalau tak sujud sahwi, rasa pun semayang sah lagi. Tak kira kita tinggal semua sekali empat-empat ni pun. Kita sunat dia sujud sahwi. Sunat dia sahwi. Kau wajib eh. Okey. Apa lagi? Contohnya baca tasyahud akhir waktu pergi atau balik kan. Nanti diri baca tahiyat. Tahiyat tu. Walaupun sebahagian kita terbaca. Okey, nah, dengar lagi itu dalam kita. Ya, kalau dia tak cakap. Mak pun ikut lah. Mak pun tak tahu sebenarnya apa sahaja imam yang suka sahwi. Kata lah imam tu. Selain daripada takbir dan bagi salam. Kalau dia dah bagi salam, habis ya. Dia duduk bagi salam. Salam. Dia dah cakap imam, aku pula habis mayang lagi lah. Asal. Yang keempat, buat rukun fi'li dengan ada kemungkinan dah bertambah. Kan, ada kemungkinan, ada mungkin lebih. Mungkin lebih macam, kalau kita tak pasti 3 atau 4, kita akan ambil 3. Kan, jadi kita ambil 3, 4. Ada mungkin lebih, sebab mungkin tadi kita dapat 4 lah. Bila kita tambah satu lagi, maknanya mungkin 5 kan, ada kemungkinan lebih. Maka kita sudah sama. Jelas. Ya. Yang orang cakap waktu untuk air zaman ni elok diperbanyakkan sujud sahwi untuk mengingatkan kita yang tinggal itu. Ayah tak. Sujud sahwi hanya disunatkan untuk 4 kali. Kalau kita tak buat dan kita yakin 4-4 tu kita tak buat, jangan sujud sahwi. Jangan buat satu benda yang tidak sunatkan untuk dalam solat. Akhirnya lah akhir zaman ke awal zaman ke sama. Okay. Yeah. Kalau imam tu dia contoh kata semayang maghrib atau isyak, dia tak kuatkan dia ni suara, and then perlu atau tidak solat sujud sahwi? Tak. Empat-empat tu tak ada antara kuat suara seluruh dia suara. Dia bukan termasuk dalam abang. Surawat? Tidak. Surawat kita tengok slide berikutnya. Ustaz, yeah. Kalau seorang yang semayang dia tak syukurkan kan? Lepas bagi salam pertama tu, baru teringat dia tak, baru segerakan kan? Tak cukup parakan kan? Yeah. Dia perlu berdiri balik ke atau buat solat diri, balik? Diri, sambung. Nanti kita akan sebut dalam perkara-perkara yang batalkan solat. Okey, sunaman ada 6 ke 7? 7. Okey, sunaman ada 7. Kita rejah ke dia? Tidak. Okey. Ada 7 kan? Dia silap kan? Okey. Ada Ab'ad Salah Sama'ah. 7 lah. Okey. Kenapa dinamakan Ab'ad? Ab'ad ni maksudnya
dia seolah-olah sebahagian daripada yang rukun. Seolah-olah sebahagian. Abad ni maksudnya daripada perkataan ba'du, maksudnya sebahagian. Jadi dia seolah-olah sebahagian daripada solat. Itu sebab dinamakan sunat tu aba'an ataupun aba'adus solat. Okey. Aba'an yang sebenarnya adalah rukun. Rukun-rukun tu itu yang dinamakan aba'an, maksudnya bahagian-bahagian solat. Tapi dia seolah-olah sebahagian daripada rukun. Maksudnya pasal benda tu terlalu penting, besar. Kalau kita silap, kalau kita tinggal, macam kita solat kita tak sempurna. Macam kalau kita sampai subuh tak baca doa qunut, kita rasa macam macam kurang, kita tak komplit langsung. Tapi kalau kita sembahyang, kita tak baca tasbih, kita tak rasa kurang sangat, okay? Tapi macam tak baca doa qunut, dia jadi macam lain sangat. Maksudnya dia jadi macam seolah-olah macam rukun tak? Okay. Apa dia tu? Yang pertama sekali, tahiyat awal. Macam tu lah, tahiyat awal. Kita sembahyang cuba tak tahiyat awal. Kita rasa macam pelik tak? Agak kedua dia turun rakaat tiga. Dia nampak pun pelik kalau kita tengok kawan kita sembahyang. Agak kedua dia turun naik agak ketiga. Dia tu apa hal? Ya, dia jadi lain kan? Maka itu yang dipanggil sebagai aba'an. Aba'an. Okay. Jadi pertama sekali tahiyat awal. Yang kedua, duduk tahiyat awal tu sendiri. Mungkin ada yang cakap macam mana ustaz, ada ke orang dia diri macam tahiyat awal? Maksudnya dia tak duduk tapi dia baca tahiyat awal. Ataupun dia tak perlu sujud sambil kerana baca tu, tapi dia perlu sujud sambil kerana tinggalkan duduk. Dia macam mana? Contohnya orang yang tak reti baca tahiyat awal, dia disunatkan untuk duduk juga. Dia tak kena sujud sambil pasal tak baca, pasal memang tak dibaca. Tapi dia kena juga duduk. Kalau tak duduk, dia kena sujud sambil. Sebab dah duduk itu diasingkan dua-dua tu. Jadi walaupun orang tu tak mampu pun, dia kena duduk juga. Walaupun dia tak mampu baca. Okay. Yang ketiga, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud lah. Okey, tasyahud, tasyahud akhir, selawat kepada Nabi wajib kan? Wajib tak? Waktu tahiyat akhir wajib selawat kan? Rukun kan? Okey, jadi selawat kepada Nabi tahiyat awal dia jadi sunat aba'an. Macam tu juga selawat pada keluarga Nabi SAW pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad tu wajib. Tapi wa ala ali Muhammad itu sunat aba'an. Kalau kita tak buat, sunatnya kita sujud sama. Okey. Ya. Yeah. Oh, terbaca panjang maknanya. Tak ada masalah. Yang tu tak perlu sujud sambil. Okey. Ada waktu ingat ada satu dalam kita sebut soalan yang tadi ni. Adakah kita dituntut untuk sujud sambil untuk imam? Yang tu ada dalam bab ni, korang nanti ingat. Contohnya, kita dengar ketika tahiyat akhir, lagi-lagi pakai mikrofon ni, kena dengar. Dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Kita dengar dia baca gitu. Dia tak baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus bagi salam. Maka kita disunatkan untuk sujud sahwi. Kita disunatkan sujud sahwi. Okey, dalam keadaan macam tu memang ada sebut dan kita. Okey. Jadi betul. Adil ada gambaran. Imam tasyahud awal. Maksudnya terus kasih salam. Tahiyat awal. Maksudnya terus bangun. Rakaat ketiga. Rakaat kedua dia terus naik rakaat ketiga. Itu pun sunat. Sunat kita. Pasal maknanya kita pun tak buat lah kan. Obviously kita tak buat lah kan. Maksudnya kita tak boleh buat kalau imam tak buat. Imam tak tahiyat awal, kita tak boleh duduk. Kita kena bangun. Kita kena ikut imam. Okay. Yang ni yang anda ditanya baru ni, kata macam mana ustaz? Imam terus bangun, tapi duduk. Lepas tu kami pun, subhanallah. Dia pula suruh imam itu ni. Jadi imam pula duduk. Salah. Imam tu dah salah. Imam tak boleh duduk kat situ.
Kita cara tengok imam dah diri. Kita tengok imam dah diri, kita diri lah. Pasal inna majumilat imam yutamami, kerana dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi selagi mana dia tak buat betul yang batalkan salat, dia ikut lah dia. Dia dah macam mana dia dah terlepas yang sujud, duduk atau lima sujud tu. Duduk tayawan. Okay. Lainlah kalau dia tak, dia tak duduk antara dua sujud. Sujud pertama terus bangun diri. Itu citra ini. Yang banyak masalah tebak kan. Tapi kalau tebak tayak awal, tayak awal dia sunat. Tapi kalau dia tak buat, masih lagi sah lagi solat dia. Jadi kita pula yang was-was ni. Kenapa macam doa kunun tu kan? Kunun. Okey, yang kelima kunut. Yang keenam diri untuk dalam kunut. Yang ketujuh selawat dan salam untuk Nabi SAW, keluarga dan sahabat ketika doa kunut. Semua tu dipanggil sunat aman. Kunut ataupun yang doa kunut sendiri, paling kurang sekali, paling kurang sekali kita baca Allahumma hdi. Itu untuk dalam kunut sendiri. Allahumma hdi. Itu paling pendek. Kalau ada teka-teki, kuno pendek, kuno panjang. Ini sebenarnya jawapan itu. Bukannya kunut dengan kuno kan. Itu teka-teki jawapan awak tadi. Itu nampak sangat dia tak pedi. Sebenarnya ada. Kuno pendek, kuno panjang. Kuno pendek, Allah mahdini. Itu kunut paling pendek. Paling panjang, yang panjang macam kita baca orang. Macam kita biasa baca tu. Kemudiannya, selawat. Allah mandi, lepas tu selawat. Dan selawat pun, selawat dia letakkan nombor 7 di lain daripada nombor 5 ni. Dekat sini Allah mandi ni, nombor 7 selawat. Selawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga dan kepada sahabat. Ini juga adalah sunat amal. Okey, maknanya? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu juga adalah sunat amal. Maknanya kita baca Allahumma dini wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Dan itu baik bedek lah. Ya. Okey. Di mana nak baca kuat, di mana nak baca pelan. Jadi caranya baca kuat ketika doa, baca pelan ketika zikir. Maknanya Allahumma dina fi man halain. Jadi kalau kita sembahyang berjemaah, baca imam. Kalau kita sembahyang seorang, semua senyap, semua pelan. Kalau kita sembahyang seorang, doa aku nak tayak kuat kan? Kita baca pelan je, daripada awal sampai habis. Tapi kalau kita sembahyang jemaah, doa aku nak ketika doa tu kita kuatkan suara, maka makmum boleh amin. Kemudiannya bila kita zikir, zikir kita mula daripada apa? Inna kataqdi wala yuqda'ai. Yang itu kita pelankan. Dan makmum pun baca sama-sama ikut pandangan paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ini ada khilaf. Kemudiannya sampai kepada selawat. Bila selawat diangkatkan semula suara imam. Ini pandangan yang paling kuat dalam kitab ni Ahli Talib disebut. Ini pandangan yang dipilih. Maknanya ujung sekali diangkatkan suara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga dan sahabat baginda, kita kuatkan. Satunya kerana dia termasuk dalam sunat abad kita dah sebut tadi. Yang keduanya ialah, jadi pasal makmum pun tak tahu kan, imam ni dah sebut belum yang tu. Yang keduanya supaya makmum pun tahu bahawasanya kunut imam dah habis. Jadi kadang-kadang tu makmum terus Allah Akbar kan. Jadi makmum pun tak sempat kelakar pun nak baca selawat. Jadi yang terbaik sekali adalah imam menguatkan suara ketika selawat. Ujung sekali itu dikuatkan suara. Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam. Allahu Akbar. Okey, waktu yang tengah-tengah itu saja yang diperlakukan. Okey, selesai. Ya. Sekarang saya tinggalkan doa kunut. Rugilah. Tak dapat, tak dapat pahala. Lepas tu kena sedia sahabat ni.
sujud sahwi ni ada yang kata, kata kalau sengaja bukan lupa juga sujud sahwi, maksudnya sujud lupa. Dia macam ni. Kalau lupa pun kena sujud, apa lagi kalau sengaja? Ha, macam tu lah. Lupa pun kita sujud sahwi, apa lagi kalau sengaja tinggal. Kan tinggal lagi dah kena sujud. Ha, macam tu lah. Okay. Jadi, biasanya orang lupa yang sujud tu sebab namanya sujud lupa. Ha, kalau malas, macam mana lah. Ini dalam bahasa Syafi'i lah, bahasa Syafi'i. Kalau bahasa lain jangan kita kata dia malas lah. Dia bukan malas, dan bahasa dia, bahasa dia kata tak ada roh kunut. Tak payah dia baca. Bahasa Syafi'i kata baca, baca lah. Maksudnya kalau orang tu bahasa Syafi'i tapi dia tak baca, biasanya malas lah. Maksudnya kalau dia tak sempat sangat pun, rasa kena kabut nak keluar pun, baca yang pendek. Jangan tinggal terus. Sebab penting kita belajar. Bila kita belajar, kita tahu macam mana baca yang pendek. Baca Allahumma dini wa sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Allahu Akbar. Ha? Okay, satu lagi, bila jadi imam, pastikanlah mana yang untuk plural jadikanlah plural, yang untuk seorang jadikanlah seorang. Kalau kita sembahyang seorang, seoranglah. Ketika sembahyang beramai, ramai-ramai, janganlah baca doa untuk seorang-seorang saja. Orang lain tolong ambil kan dia duduk ni. Banyak nanti kan. Ya je nak. Orang lain ambil kau sendiri. Jangan sama lah doa lepas mayang pun. Doa lepas mayang. Allahumma rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kan. Macam dia je doa bapak kan. Doa tu bapak dia je. Doa lah tu semua. Okay. Kalau tak tahu, kalau tak tahu nak tekau macam mana, tukar lepas lain. Habis itu. Kan? Jangan pandai-pandai tukar. Oh, dia macam ni je kaedah dia. Semua yang ni tukar jadi nak. Dia tak mesti gitu. Kan? Jadi, ada tempat-tempat dia begitu lah. Macam, Allahumma dini tukar Allahumma dina. Betul lah. Kan? Jadi, yang ada ni, yang tukar nak. Tapi, ada tempat-tempat dia lain. Dia punya kaedah dia. Jadi, kita tahulah, kita belajar. Mana tempat, macam mana nak turunkan doa kita. Okay? Ya. Yeah. Dengan doa kunut, kalau kita jadi imam dan kadang kita kata waktu yang sejuk nampak ataupun waktu yang kita solat di luar kan, ataupun waktu macam mana sejuk nampak lah, contoh kata kita tak buat kunut pasal nak sembahyang cepat. Lepas tu sejuk sahwi pun kita buat. Sejuk sahwi kita buat. Sah saya. Ha, kan. Jadi aulanya lebih baik. Lebih baik kita buat. Baca juga. Kita baca sedikit je. Allahumma inni sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah. Pendek je kau banyak sangat. Berapa saat nak ingat baca tu tak? Pendek je. Bukan maknanya kita baca dah pula macam panjang semua sekali tambah kali dengan pula dengan zidah dengan pula dengan pula kita tambah kan. Kalau sejuk gigil tu baca pula imam ni mama tak faham bahasa ke. Jangan begitu. Sebab imam dia kena ada skill. Dia tak boleh main jadi imam je. Imam antara syaratnya dia kena memahami makmum. Jadi kalau makmum tak larat, nak semayang lama, pasal sejuk sangat, pasal penat, pasal sakit, pasal ada sibuk, pasal anak nangis, pasal handphone berbunyi, semua tu termasuk. Jadi imam kena pendekkan semayang. Contoh. Kan? Ataupun apa-apa lah. Maksudnya dia ada poin-poin tertentu yang mana imam dia memerlukan kepada ilmu untuk menjadi imam. Okay. Semua sekali lah, soalnya muslim maupun muslimat. Okay. Ustaz. Ya. Saya ada seorang sahabat lah. Dia banyak berguru dengan ada berguru dengan mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu ada mazhab lain kan. Lepas tu kadang-kadang dia solat dengan kunut, lepas tu kadang-kadang tak kunut. Boleh macam tu? Boleh. Macam Mazhab Syafi'i pun kata dia bukan wajib, dia sunat. Jadi maknanya kalau dia tak baca pun dalam Mazhab Syafi'i mesti dia kisah. Kadang-kadang dia nak baca, kadang-kadang tak baca. Suka hati dia lah. Cumanya kita boleh tanya dia balik lah. Kau ingat kunut dia sunat ke tidak sebenarnya? Kalau kau rasa sunat, kau baca lah tu. Kau jangan kadang-kadang baca, kadang tak baca. Kalau kau rasa tak sunat, tak payah baca. Kan? Yang kau baca kadang-kadang tu buat apa? Okay. Jadi kita boleh argue lah dengan dia maknanya. Cuma bukanlah argue maknanya nak gaduh kan? Cuma boleh maknanya question balik lah. Apa sebab dia kadang-kadang baca kadang tak baca? Contohnya. Okay. Jadinya, sebenarnya, jadi dia simple je. Kemudian dia sunat. Buat dapat pahala. Tak buat, tak dapat pahala. Itu lah. Dalam Mazhab Syafi'i lah.
kurang suka sangat kadang-kadang belajar engineering tapi nak cari dalil kuno ni, mazhab kata apa, mazhab kata apa, lepas tu dalil ni cakap gini, dalil ni kata gini, oh yang ni lawan ni, yang ni jawab dia gini, yang ni jawab dia gini, merujuk apa semua. Kata oh tak sunnah ke punya, tak payah baca. Padahal ilmu tipot je kan, bukannya tahu sangat pun, itu pun baca artikel orang je. Bukan dia buat kajian betul-betul pun. Kalau dia buat kajian pun, bukan kajian bahasa Arab pun, bahasa Arab pun tak tahu. Jadi dia kaji sini, tengok sana, tengok sini, google sini. Oh tak, saya buat rasa kepada ilmu dia Ustaz. Itu bukan ilmu namanya. Itu tetap masih lagi meniru orang. Itu tak dikira sebagai beramal dengan ilmu. Sebablah kita beramal dalam ilmu hukum hakam, kita beramal berdasarkan kepada apa yang kita belajar daripada guru, bukan daripada ilmu yang diambil daripada Quran dan hadis secara direct. Bukan maknanya korang pun, oh dia ada dalil tak? Dia ada dalil tak? Oh dalil ni. Oh ada dalil tak? Aku beramal. Kalau tak ada dalil, kalau aku tak tahu dalil, aku tak beramal. Oh nah iyalah macam tu. Korang tahu tak apa dalil baca Fatihah tengah solat? Tengah solat. Apa dalil? Baca Fatihah. Baca Fatihah? Ada dalil? Macam nampak solat pun ini kali Fatihah sini. Boleh tak? Tak tahu tak? Okey, baca. Tak tahu dalil tak diamal Ustaz. Salafi. Ah, iya dia juga. Tak tahu dalil tak diamal. Bukan macam tu, bukan tak tahu dalil tak diamal. Salah tu kaedah tu. Mana ada satu kaedah dalam ulama, tak ada seorang pun sebut tak tahu dalil tak diamal. Tak ada. Yang ada adalah kita beramal dengan belajar. Belajar. Belajar bukan maknanya kita kena tahu dalil. Belajar maksudnya kita bukan ikut-ikut orang. Kita belajar. Ulama kata begini, kita pun buat. Itu namanya belajar. Okey? Ya. Yeah. Lagi sikit. Kenaan dengan doa awal tahun dan akhir tahun. Ada orang kata tak ada dalil sebab tak nak buat. Dia kata tak ada dalil. Dia tahu ke tak ada dalil? Dia kata dia dah check ha. Dia dah check. Dia kira memang dia kamu hadis pun soal lagi ni. Tapi engineering ke? Dia beri ke Al-Hadis ke? Al-Hakim, Al-Hakim. Kalau dia memang Amirul Mukminin fil hadis ke? Okey lah. Dia boleh tahan juga. Siapa dia untuk cakap tak ada lagi? Itu je sekarang. Okey? Simple je sebenarnya. Dia akan cakap, tak ada lah. Ustaz cakap tak ada lagi lah. Macam dia tiru ustaz tu. Sama juga. Orang lain tiru ustaz lain dia cakap pada Azul Masjid Ra'ah. Jadi dia tak boleh cakap, oh dia dah pagi, tak ada dalil. Bukan berdasarkan pada kajian dia. Sebenarnya dia pun tiru daripada ustaz yang cakap tak ada dalil. Orang yang buat, dia berdasarkan pada ustaz yang cakap ada dalil. Jadi boleh tak dia nak kata dia lebih daripada kawan dia? Tak, dia sama je dengan kawan dia. Okay? Dia tak ada beza dengan kawan dia. Pasal berdua ambil daripada orang. Dia tak boleh claim, oh aku lah yang paling hampir dengan sunnah Nabi SAW. Tidak. Okay? Yang ni biasa kata-kata orang yang ikut apa yang dipanggil sebagai salafi. Okay? Terus. Soalan yang ditanya, ada yang anda tak jawab dulu eh? Pasal berkenaan dengan solat berjemaah. Solat berjemaah ni ada nanti kita akan baca nanti, insyaAllah. Kita baca dulu, kari batalkan solat. Kari batalkan solat ada 14. Pertama sekali hadas. Okey, hadas. Okey. Hadas ni tengah solat, maknanya datang hadas. Tiba-tiba sama ada hadas kecil datang dalam solat. Okey. Seterusnya melainkan orang yang hadas ni berterusan. Rasa hadas berterusan apa ni? Contohnya kencing tidak lawas. Okey. Masih nitik je. Jagi nitik lagi. Maka jadi cara dia. Sama juga dengan orang yang istihabah. Kalau ikutkan kaedahnya, apa sahaja yang keluar daripada kemaluan dikira membatalkan solat. Dikira berhadas lah, batal wudu kan. Melainkan orang yang begini. Orang yang begini ni sama ada orang istihadah ataupun orang yang kencingnya tak lawas. Dia dipanggil hadas ni berterusan. Dan berterusan ni macam nak semayang? Dia ada kaedah dia. Pertama sekali, dia kena tunggu masa waktu.
Keduanya, dalam solat itu dia membersihkan najis yang ada. Lepas dibersihkan najis yang ada, dia kena tutup tempat yang keluar najis tersebut. Okey, maknanya contohnya istihadah, maknanya dia mesti pakai pad. Lepas tu dia pun ambil sembahyang. Lepas dia ambil sembahyang, dia terus pergi sembahyang tanpa lengah-lengah. Jangan lengah-lengah. Jangan pergi goreng ayam dulu dan goreng pisang dulu. Lepas tu baru nak pergi sembahyang. Jangan. Tapi kalau tunggu kawan, kalau tunggu kawan nak siap, tak pun. Sebab memang ada kawan, kawan pula masuk bilai kan. Kawan keluar, kita pun sembahyang. Itu boleh, tak ada masalah. Ataupun kawan baru nak pakai terkong, contohnya. Itu tak ada masalah. Okey. Jadi kalau kita buat 5-5 step ni, bila sembahyang, katakanlah tengah sembahyang ataupun antara kita wuduk dengan sembahyang tu masih lagi keluar, menitik lagi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tidak membatalkan solat. Tak batal solat. Sebab dia dah buat step-step yang tadi tu. Kalau dia tak buat step yang tadi tu, keluar pula macam contoh dia kecil, maka batal solat. Dan wuduk tu untuk solat ni pasal ada sebuah tadi, tunggu azan baru dia mesti masuk bilik air, mesti bersihkan. Jadi maknanya memang satu solat kan? Ya. Ustaz, kalau nak pergi masjid? Sama. Tak ada masalah. Boleh. Maknanya dia buat tu? Dia buat rumah, kita pergi masjid jauh kan? Oh, masjid jauh? Jalan kaki ya? Tak, oh, sama dulu pun jalan kaki. Sekarang ya. Stay lah. Okey, dia punya kaedahnya dia kena segerakan. Dia kena segerakan. Maknanya sebaik-baiknya kalau dia nak buat begitu, dia buat di masjid. Dia pergi masjid, dia pun masuk bilik air masjid. Itu dia cara yang terbaik sekali. Kat tempat kita bilik air masjid semua bilik air. Kalau untuk orang lelaki tak boleh, orang lelaki pun dah tutup tu macam mana? Pandai lah tutup. Be kreatif. Kru engineer. Jadi yang laki lah. Pakaian? Masalah di pakaian? Banyak. Bandut? Lepas tu jangan maknanya pastikan tak ada kata pakaian. Selotip lah. Stapler pun boleh juga. Stapler. Okey, Muslimah, ada soalan? Tak, ini. Tadi ada satu soalan. Soalan, kalau imam solat jemaah, makmum istihadah, adakah digalakkan untuk imam tu cepatkan solat? Tidak. Tak ada kena-kena. Pasal solat dia, solat makmum tadi tu tak ada masalah. Solat makmum yang istihadah tu, solat dia sah. Macam biasa. Jadi tak perlu nak. Tak pernah cepatkan pun tak apa. Okey. Kita yang pertama, hadas. Yang kedua, najis. Okey, najis datang pada dia dan dia tak buang ke cepat. Okey. Dan dia tak tanggunglah najis tu. Kalau dia yang tanggung memang confirm lah. Apa batal solat dia daripada awal lagi. Dia kata kalau najis tu jatuh kena pada dia. Ataupun budak tu tiba-tiba datang dekat dia, duduk kat dia. Bukan cepat-cepat dia. Cepat-cepat dia ketepikan budak tu. Kan? Ketepikan, peti baik-baik lah kan. Bukan pang pula. Ketepikan sikit, dia pun sembahyang. Terus, tak ada masalah. Tapi kalau dia biar dulu budak tu duduk, dalam keadaan budak tu memang dah bawa wancing lah. Dia biar lagi budak tu duduk, maka batal surat dia. Okay, ya. Yeah. Soft. Dia bukan, okay, kalau soft tu macam ni, soft budak memang di belakang sama ada khatan tak khatan. Dia bukan masalah khatan tak khatan sebenarnya. Soft budak di belakang. Memang daripada zaman Nabi SAW lagi, memang soft budak di belakang. Okay. Dan orang Arab biasanya khatan kalau budak itu kecil. Jadi maknanya tidak timbul masalah khatan tak khatan. Masalahnya daripada budak, maka budak soft dia di belakang, bukan di depan. Nabi SAW punya saf, orang dewasa, lelaki, lepas tu budak lelaki, lepas tu budak perempuan, lepas tu baru dewasa perempuan. Hanya budak perempuan duduk depan daripada orang dewasa perempuan. Sebab apa? Safety lah, okey juga lah, safety pun. Selain daripada safety,
sebagai tabi sebenarnya. Kan? Jadi budak-budak tu jadi macam tabi lah. Jadi menjauhkan antara muslimin dengan muslimat. Dia jadi jauh. Ada certain case yang parent diikat anak dia, dia lepas tu diikat kat kaki dia. Macam mana, Ustaz? Tanggung najis. Oh, okey. Tali ikat kat kaki. Lepas tu anak ikat kat pinggang anak. Lepas tu ikat kat pinggang anak. Anak tu pula, anak tu tak, anak tu pula bukan najis, anak tu bernajis. Anak tu bernajis. Jadi adakah batal solat dia ataupun tidak? Dia kat situ tu dia ada dua perantaraan. Bila ada dua perantaraan antara dia dengan najis, maka biasanya para ulama katakan tidak, tidak batal. Tapi kalau satu je, contohnya macam ni. Tali, hujung tali ada najis. Hujung tali tu memang ada najis. Maka batal. Kita pegang tali, hujung tali ada najis. Walaupun begitu pun sebenarnya ada ulama yang katakan. Contohnya, dia pegang tali, tali tu dalam kitab biasanya tak sebut budak. Pasal zaman dulu orang tak ikat budak. Ini orang sekarang ke, biasa orang ikat binatang. Jadi dia pegang, hujung sekali tali tu ada keledai. Takut keledai lari, jadi dia pegang tali. Atas keledai tu ada najis. Macam mana? Ayat ni memang dalam kitab sebut banyak kali. Cuma yang itu memang berlaku lah. Hilang gini tu. Lebih baik kita elakkan lah. Lebih baik kita elakkan sebenarnya. Anda tak adalah nak mengatakan qat'i, mengatakan batal. Cuma lebih baik kita elakkan. Tidak ada hilang. Itu je lah. Ada orang kata budak boleh putuskan saf. Budak boleh putuskan saf. Putuskan saf dengan budak. Okay, memang anda pun biasa dengar benda yang budak ada putuskan saf. Budak putuskan saf ni. Dia macam ni, kalau budak tu dia budak yang belum memayis, budak yang belum main lagi dan sebagainya, memang sah tu akan terputus lah. Tapi kalau budak tu dia macam maknanya budak yang sembahyang dengan sempurna, sembahyang sah, maka kenapa perlu putus pula sah? Okay, sembahyang yang sempurna, sembahyang yang sah, maknanya budak yang memayis, syarat sah sembahyang adalah memayis, bukannya balik. Dia ataupun wajib ataupun berakal. Dia tak ada baling. Baling ni syarat wajib, bukan syarat sah. Syarat sah solat memang siapa saja boleh solat. Yang penting dia faham macam mana solat. Kalau dia bernajis, satu cerita ni. Tapi itu yang timbul soalan tadi tu. Soalan budak yang belum berkhatan. Dan yang belum berkhatan, dia bawa najis. Macam mana? Dan itu jadi masalahnya. Okay, kalau dia duduk sebelah kita saja, sebenarnya tak ada masalah. Dari sudut, kita bukan pegang dia. Kita bukan tanggung dia. Dia cuma pergi sebelah kita saja. Tak ada masalah. Okay, walaupun dia menajis. Dan budak berkhatan, budak belum berkhatan, sama ada dia menajis ataupun tidak pun, boleh tentu lagi sebenarnya. Tapi yang terbaiknya, kita elakkanlah pasal kemungkinan besar sebenarnya sini. Okay? Sesudahlah korang pun, kalau ada anak, lelaki, sunat kata cepat. Habis itu. Umur 3 minggu, umur sebulan, sunat. Itu paling mudah sekali sebenarnya. Nak jaga pun senang, baik pun cepat. Itu paling senang. Jangan nak kesian, nak kecil. Itulah yang terbaik sebenarnya. Itu yang terbaik sebenarnya. Sunatkan budak tu kecil. Tak payah tunggu besar. Dah besar nanti dah mula lah lari nak apa semua kan. Itu panggil bapak dia belakang dulu kan. Dia tinggal aku dulu memang lari ke dia kampung dulu ni. Lari dia tuan-tuan mudim. Sudah ni. Sekarang zaman sekarang tak ada tuan mudim, doktor. Doktor pun lari juga. Jadi yang paling senang sekali waktu cepat, waktu kecil. Umur sebulan ni terus. Okay. Yeah. Kaitan dengan terkena najis dan tanggung budak tu kan. Bila budak tu dah duduk kat kita, dia dah lencun basah. Seluar kita kena basah. Okay. Kita boleh buka tak seluar tu? Tak boleh kan? Okay. Tak aku lah, dia pakai 2 lapis ke 3 lapis. Kalau tak boleh, semayang, tak. Kalau belah 2 lapis pun, tengah solat kita buka lah seluar. Ya, kalau sempat? Kalau jubah lah. Kadar masa tu? Terus, sebenarnya terus. Kadar masa ni terus. Tidak bertanggung-tanggung. Kalau jubah? Kenapa? Jubah buka terus. Terus bayang, boleh? Sebab kalau dia punya kaedah dia, kat sini ada sini.
jika tidak dihilangkan Allah seketika, maksudnya segera. Segera. Jika tidak dibuang dengan segera. Buang tak boleh buang kain. Buang baju. Contohnya. Boleh? Okey. Ha. Kena kat kopiah contohnya. Kena kopiah, buka kopiah. Boleh? Buang tu tak boleh sampai tetangga semua. Memang. Apa? Buka orang nak datang. Gunting kita minta ni untuk ceria saja. Ya, ya. Kita salah ke ceria. Tiap-tiap slot kita ada salah ceria. Yang ni yang pasal kalau kita semayang makmum kan. Ya. Banyak kan kita tengok ini payah nak rapat kosong. Apa? Yang tu tajuk keluar tu dari tajuk tu. Okey, tak dapat kasut. Memang ada larangan dan amaran daripada Nabi SAW. Hati-hati kita akan berpisah, hati kita akan pecah. Jadi kena dapat kasut. Memang salah satu daripada adab solat jemaah adalah dapat kasut. Dan itu adalah kerja imam untuk merapat kasut. Bukan kerja bilal, kerja imam. Banyak juga bilal lebih kerja imam. Rabak kasaf, nur kasaf. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia dia kau dia bilal saja. Jadinya orang yang tak skill tak rapat kasaf tu hukum dia. Dia buat satu dia makruh lah. Makruh. Dia betul dia. Kenapa dia tak putus dengan imam tu? Tidak, tidak betul dengan imam. Nanti kita akan baca dalam solat jemaah. Ada lagi. Oh, kalau macam kita sembahyang tu, macam tadi kecil macam tadi kalau jatuh macam basah. Lepas solat bau kan. Lepas solat bawa pasan. Ada di sana ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tak dimaafkan. Jadi kalau kecil kita pun tak nampak juga, kita dimaafkan. Najis yang kita tak nampak dimaafkan. Okey. Banyak yang tak nampak terlalu halus. Lalat baru singgah. Lalat baru singgah kat Aziz. Lepas tu datang singgah kat kita pula. Dia singgah kat kita. Lepas tu dia pergi tempat lain. Kita tahu dia baru singgah kat Aziz. Yang itu adakah batas lah kita? Tidak lah. Memang terlalu halus, kita pun tak nampak benda tu. Okey? Memang terlalu halus. Yang kalau terlalu halus, dimaafkan. Yang takat yang sebelum ni belajar takat najis besar-besar duit tu. Ah, tak. Yang duit tu darah. 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 Bukan nah, najis lah. Darah. Darah mesti duit. Itu pun sebenarnya ialah dalam kitab saja dia menggunakan andaian sedikit dan banyak sebenarnya. Apa yang maksudkan dengan sedikit tu? Jadi dalam ulama yang terkemudian dia sebutlah besar gitu kan. Itu maksudnya sikit, darah yang sedikit dan darah yang banyak. Yang kalau kita pakai kain bersuah, tak perasan koyakan. Koyakan dia bersama mana yang maafkan. Kayaknya supaya main solat kita tak. Koyak tu nampak aurat tak? Okay, nampak. Okay, nak lutut ke atas lah. Nampak aurat lah. Kena yokok sikit. Tapi lepas main, mungkin terpasang. Surat tak sama kali tu. Dalam hadis Nabi SAW pernah sekali seorang sahabat Nabi SAW suruh ulang baik solat kerana ada tempat daripada kaki dia yang tak terkenai. Tak terkenai sikit je. Belum atas yang sebut dalam hadisnya. Satu tempoh yang tak terkenai. Nabi suruh ulang balik pergi ambil semayang atau membasuh kaki tu sebenarnya. Sebenarnya walaupun sikit, walaupun dia pun tak ingat, dia pun tak nampak. Terbuka aurat juga. Apa yang perlu kita buat? Kita kata sekarang kan ramai macam kami ni solat dalam keadaan pakai seluar baju kan. Kalau lelaki tu kan kita sujud tu nampak belakang kan. Batal solat ni. Kalau nampak belakang. Kalau imam kita nak tarik baju dia ke ataupun kita cakap batal. Batal. Terus kan? Jemaah tu. Tak jemaah, tak batal. Jemaah tak buka kan? Seorang ke depan. Kalau kita nampak daripada dua kan, kita datang je, tengok di tengah imam tengah sujud, ah nampak adanya belakang. Jadi kita semayang sendirilah. Terima kasih. Yang kawan-kawan lain tu, dia kira terbatal lah dia punya jemaah tu lah. Ya, terbatal jemaah. Imam tu kita kena bagi tahu lah dia. Ya. Wajib kat atas kita untuk bagi tahu dia. Kita termasuk dalam amar makruf nahi munkar. Sejauh mana kita boleh tegur.
Kalau kita tegur dia, dia pelepang gitu, dia rasa gitu, dia tak payah. Kalau kita boleh tegur dengan cara yang baik, kita tegur cara yang baik. Macam kalau waktu habis banyak kan, lepas tangan, kita lupa terus basuh kaki. So, basuh tangan, basuh kepala tu, ke basuh muka balik. Muka dia basuh belum? Dah basuh. Betul? Tangan? Basuh tangan, lepas tu terus basuh kaki. Kepala dia belum? Okey, sambung dengan kepala dan kaki. Nak tanya solat tu baik, tapi ada pernah tanya ada benda sama. Dia kata bukan rukun wuduk tu tertib kan? Betul. Jadi kalau tak ikut tertib kan tak wajib kan? Tak, dia jadi. Maknanya, oleh kerana kita ikut tertib, maka kaki dari tu maknanya belum dibasuh lagi. Okey, jadi kaki tu maknanya tak kira. Kaki tu tak valid. Kita basuh kaki tu tak valid. Maknanya basuh sambung kaki balik lah. Kepala kena basuh, kemudian kaki lah. Jangan basuh kepala saja. Kalau jadi lah. Pasal kaki tu masih belum, masih seolah-olah belum dibasuh. Pasal kepala kita lupa basuh. Jadi yang peristiwa yang sahabat tu maknanya dia kena suruh cuci kaki tu. Kaki kan jauh sekali. Kaki lah sekali, tak salah lah. Okay, yeah. Tertib tu sendiri. Adakah dia dalam keadaan satu tempoh? Contoh kata macam kami banyak ambil wuduk guna sinki ke apa kan? Selepas apa nama itu? Okey, macam ni. Kaki tu lambat sikit. Itu mualaf dia panggil, berterusan. Berterusan tu hukum dia sunat dalam bahasa kami. Dia bukan wajib. Berterusan tu sunat. Maksudnya kalau kita dah basuh muka, tangan, kepala, kat rumah, pergi masjid, duduk lepak dulu, lepas tu basuh kaki, masih lagi sah. Selagi mana kita tak buat satu benda yang batalkan dulu ketika tu. Okay? Okay? Eh, fine tu. Sampai mana? Page ni, boleh habis kan? Lari lagi? Tengah-tengah tiga. Dia sebenarnya biasanya yang akan cergat bila banyak tanya. Jadi kita tak tanya, kita akan gantung. Pasal mulut kita tak pegang, kita diam. Sama musibah pun. Ada yang gantung? Musibah? Ada atau tak ada? Tanya? Ataupun tulis? Ataupun tulis? Nak anak yang tanya? Saya jawab. Saya tanya Ustaz ini. Anda takut tu je, anda tanya sekejap lagi kau tanya balik. Sorry Ustaz. Macam tu. Okey, yang keempat. Ucap dua huruf. Okey, ucap dua huruf yang tidak difahami atau satu huruf yang difahami. Jadi maksud huruf kat sini adalah huruf bahasa Arab. Bukan huruf bahasa Jepun. Bukan bahasa Melayu. Huruf yang tak difahami dalam bahasa Arab contohnya la. Tak ada makna. Jadi kalau la saja lam je kan, lam bari atas kan. Itu tak membatalkan. Tapi kalau dua huruf confirm la contohnya memang batal. Contohnya jadi dua huruf. Okey, kalau la batal dah jadi dua huruf. Bukan saja dua huruf malah difahami lah tu. La maknanya tidak. Okey. Contohnya satu huruf yang difahami dalam bahasa Arab contohnya pi. Pi. Pi maksudnya berjadi-jadi dalam bahasa Arab. Satu huruf dia. Kof bari bawah. Jadi pi. Maksudnya berjadi-jadi. Okey, contoh. Jadi dia difahami maka batal. Contoh lagi. Ai. Atau fi. Semua tak ada makna. Walaupun satu huruf saja. Kalau dia bersin, dia sebut Hashim. Hashim. Kalau dalam keadaan memang dia tidak mampu, dia tak selesa, dia terus cerai. Muhammad Hashim. Kita sebut bercakap ini, maksud bercakap ni adalah bercakap dengan sengaja. Kalau tak sengaja, contoh dia ter... Melata. Okey. Ataupun dilupa, dia terus semayang.
lupa tengah sembahyang ataupun dia bau nak solat, bau belajar solat. Kan? Kalau dia cakap sikit, maka tidaklah membatalkan solat dia. Kalau dia cakap banyak, barulah batal solat dia. Kalau jadi melata sampai 5 minit, memang confirm batal. Kalau tak nak apa-apa, boleh. Tak salah. Dia tak batal. Apa tak lagi kalau bersin tadi? Tak sengaja, ya? Dia tak sengaja. Okey, contoh. Ya, boleh lah. Bukan boleh maknanya dia sengaja, kan? Dia tak sengaja. Yang ni ada khilaf dalam bahasa Syafi'i, Imam Rambi dengan Imam Hajar. Seorang kata 4 perkataan, seorang kata 6 perkataan. 4 perkataan ataupun 6 perkataan disebutkan. Sebab dalam hadis tu, ya, dia berdasarkan kepada yang hadis. Dia ada dua hadis yang ulama ambil jadi pengajaran pada apa kisah ni, maknanya tak sengaja tu. Satu hadis yang anda dah sebut semalam, yang ada sahabat yang dibarah pada kawan-kawan yang tengok dia tu kan. Dia tanya apa dia tengok kan. Okey, jadi Nabi SAW tak suruh dia solat balik. Maksudnya dia buat tu dalam keadaan dia jahil, maka dia tidak perlu solat balik. Sikitnya dia cakap tu. Satu lagi hadis berdasarkan kepada sahabat tanya Nabi SAW, Nabi sekali tu semuanya 4 rakaat, yang semuanya 4, Nabi semuanya 3. Bila lepas 3, Nabi bagi salam, para sahabat tanya, adakah kosong, adakah dah dapat diskaun, kan, dengan lebih kurang? Ataupun macam mana, adakah kau nak kosongkan solat ke, ataupun memang dah ubah lah, ataupun kau lupa, kan? Adakah dah diskaun solat kita, ataupun kau lupa, wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, aku tak kosong, aku tak kosongkan pun. Lepas tu Rasulullah pun terbangun, sambung satu rakaat lagi. Jadi bercakap tu dalam keadaan tak sengaja, dalam keadaan kita pun tak tahu kita belum habis solat, kan? Kita pun tak tahu. Sahabat pun tak tahu. Sahabat bila bagi salam, dia orang pun tak tahu, kata dah habis solat, dia belum habis solat. Pasal Nabi dah bagi salam, kan? Dia orang pun bagi salam. Dia tanya ke Nabi, memang semayang kita dah jadi 3 dah, kan? Kau yang lupa. Ayolah, kotlah wahyu turun kan, tukar semayang isyak jadi 3 rakaat contohnya. Jadi dia orang pun tanya lah pada Nabi. Dia orang tanya dalam keadaan tak tahu yang sebenarnya solat tak habis lagi tu. Nabi baru semayang 3 rakaat, sebab tadi semayang 4. Nabi pun sedar Nabi tersilap, Tak semayang 4 lagi. Maka Nabi pun bangun semayang 4. Sama ada Nabi tersilap atau tidak tu ulama Islam bahaskan. Cuma kebanyakan ulama katakan hikmah Allah Ta'ala nak lupakan Nabi kat situ tu supaya jadi pengajaran kepada kita. Jadi pengajaran kepada kita bahawasanya bila kita dalam keadaan macam tu, kita boleh terus sambung satu rakaat lagi. Tak perlu nak ulang balik pada awal. Tapi kalau lepas daripada tu, kawan kita kata, baru 3 lah. Itu pun tak ada. Tak ada, aku yakin 4 lah. Yang ni pula 3, aku ingat. Dia kena 4 dulu. Okey, tu habis. Ustaz, kira hadis tu Nabi tak jawab balik lah. Sahabat dia jawab soalan, kira terus bangun ya? Dalam hadis, Nabi jawab. Nabi jawab. Tapi maknanya Nabi jawab, maknanya Nabi macam baru teringat maknanya gitu. Siapa ikut sekali solat sekali? Ya? Siapa ikut sekali solat? Ya, kalau sahabat pun ikut sekali. Sudahlah mulai. Terus bangun. Maknanya cakap dengan tak sengaja tu tidak batalkan solat kalau sedikit. Kalau banyak, baru batalkan solat. Kalau member kita yang lupa, kita yang tak semayang dia, tengok. Dia 3, tiba-tiba dia dah tayang ni. Sedangkan dia semayang zuhur. Kalau kita tegur, boleh, tak ada masalah. Dia tak payah, daripada awal dia terus cakap tempat. Dia terus, jangan naik tempat. Jangan dia bagi salam debat dengan kita dulu. Pasal yang tadi tu, ustaz kata bercakap lepas tu, sebelum kita nak ganti balik tu, ada dah ditetapkan ke berapa banyak bercakap boleh? Yang tadi yang sebut antara 4 atau 6 kata. Kalau menjelang solat jamak tu macam mana? Apa kena kira? Antara satu solat dengan solat. Kalau bercakap yang pendek, maknanya sembang yang pendek tidak memutuskan. Maknanya secara uruf,
secara adatnya antara semayang dengan semayang berikutnya orang pun tak adalah rasa macam boleh nak stop lah kot, tak ada semayang dah kot, sembang panjang sangat ni. Dia ikut uruf, dia pergi berhenti minum kopi dulu macam tu kan. Haa, yang tu memang kita pun kan, dia tak semayang lagi, tidak, memang tak semayang lagi kalau tak minum kopi. Tapi kalau setakat dia bangun, dia cakap dulu, okey, kita dah semayang isyak ni, lepas tu, aduh, tersof, kuasof, ni kan, dia cakap macam tu, dia tak ada masalah, sebab memang kita tak tahu dia nak semayang lagi. Dia komat antara dua semayang. Tak ada masalah. Memang sunat, memang sunat. Bukan tak ada masalah, memang sunat. Komat antara dua semayang. Lepas semayang zuhur dan semayang asar pula, sebelum semayang asar tu komat lagi sekali. Okay. Solat Jumaat. Kita dah kat dalam musafir. Lepas kita jamak dengan asar. Kita dah mungkin jauh tau punya tajuk ni. Sampai kita jamak ni. Tapi tak berjawab je. Boleh, tak ada masalah. Solat, tanya solat tadi, solat Jumaat nak jamakkan dengan solat asar. Boleh atau tidak? Boleh. Solat asar boleh jamak dengan solat zuhur ikut pandangan yang kuat dalam masjid ini. Okey. Adalah, ada ulama yang kata tak boleh. Tapi pandangan kuat dalam masjid ini tak boleh. Solat, kerana solat Jumaat itu sudah menggantikan solat zuhur. Jadi lepas tu dia tinggal sepanjang asar tu dia boleh kosarkan pun tak ada masalah. Okey. Walaupun musafir, sebenarnya kalau dia tengah musafir, dia tak wajib sembahyang Jumaat. Pasal dia tengah musafir, dia tengah musafir 2-3 hari dah contohnya kan. Itu memang dia tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia baru keluar sebelum sembahyang Jumaat tadi tu, dia sembahyang Jumaat, lepas dia tak faham, dia berkat lagi. Sama. Sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat macam biasa lah. Sembahyang Jumaat bukan kosor kan? Orang buat satu rekaan lah. Niatkan pada tengah semayang Jumaat tu, niatkan aku nak semayang asar jadi. Itu je. Okay, niat jamak lagi kita rasa. Siapa yang 11? Apa satu ya? Apa ni? Jamak kau? Okay, kalau salat Jumaat ni yang luar yang luar terlambat satu rekaan tu, kena ganti seteruk. Oh, kalau dia masuk ke rekaan kedua dah? Masuk rekaan kedua, buat semayang luar. Nanti kita baca. Okey. Nanti panjang cerita sesuai jualan. Okey, terus. Yang kelima, buat sesuatu yang batalkan puasa dengan sengaja. Contohnya? Makan. Makan batal. Kan dia makan. Ambil satu suap batal juga. Makan. Okey. Ya. Ada soalan? Ya, membatalkan semayang lah. Ya tak? Ini batalkan semayang dengan mengerjakan sesuatu yang batalkan puasa. Bukan mengerjakan sesuatu yang batalkan semayang. Ini semua batalkan semayang lah ni. Betul lah, mengerjakan sesuatu yang batalkan puasa. Betul? Okey? Contohnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Bukan, koridor tak batalkan puasa. Masuk dalam. Batal, masuk ke dalam lubang ke rongga tu. Masuk ke dalam rongga tu batal. Okey. Jadi kita masukkan. Kita tak makan. Masukkan tadi batal. Okey. Apa buat show letak ulur. Macam tadi lah dia sebut melainkan kalau tak sengaja. Kalau terpaksa. Okey. Kalau terpaksa tak apa. Walaupun batal puasa. Contohnya makan batal puasa kan. Makan walaupun terpaksa batal juga puasa. Kenapa terpaksa? Batal tak puasa? Tak ada, batal. Orang sumpat nasi ke dalam mulut kita. Kita tengah puasa, batal tak? Batal puasa. Dia tak batal kalau lupa kita tengah puasa. Itu je. Kan kita terlupa. Apa dah makan, dah potong darah cukup kan. Penyong, buf. Puasa lah ini. Yang tu tak batal. Tapi kalau kita ingat kita puasa tapi orang paksa kita makan, kita pun makan. Batal puasa. Okey, tapi solat tidak. Solat dia kalau buat dengan sengaja baru batal. Sebab ujung sekali tu sebut dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak batal. Macam makan tadi kan. Orang sumbat masuk dalam mulut kita. Kita tak sengaja. Tak batal. Off topic. Ya.
puasa tadi kita nampak kawan kita tahu kita puasa dengan kawan kita, kawan kita makan. Puasa wajib ah. Puasa wajib ah. Kita tak kira puasa wajib puasa sunat. Kita biarkan ke atau kalau kita biar apa enggak? Biarkan je. Biar je. Rezeki dia. Rezeki dia jangan jealous. Melainkan dia ni memang suka buat maksiat. Maknanya jadi memang suka poteng puasa. Poteng puasa ni puasa Ramadan pula tu. Kita tengok dia makan. Ha, waktu tu kita tegur dia. Pasal kita tahu dah dia ni memang kerja suka poteng. Jadi kita tegur dia, kau ni orang ni dia poteng. Kau ni kata, lah aku nak puasa, aku lupa. Kalau dah sedia lah, saya suka dia selalu poteng puasa. Okay. Anak pernah sekali tu puasa. Puasa sunat lah, puasa sunat biasa je. Ada seorang tansri tu ajak makan akikah anak dia. Anak pergi makan tengah hari. Sedap lah tu, nasi biryani dengan apa semua lah. Sampai habis sampai dessert, anak makan, last kali makan terbikai. Tengah makan terbikai tu pun tengok, puasa lah ni. Tambah puasa. Tambah puasa sampai petang. Sampai petang, anak waktu bujang ni, balik ke rumah. Sampai ke rumah kawan-kawan tu, tengok kawan-kawan tengah makan kuah pisang. Anak ni pantang tengok kuah pisang. Oh, anak tak sempat kat kasut, duduk tepi pintu tu tengok makan kuah pisang. Duduk kat ni. Habis hari makan tu kenyang. Kau teringat, puasa lah. Lagi waktu maghrib tu, maghrib tu buka minum air je. Kenyang lah. Makan yang sedikit yang tak membatalkan. Kalau makan banyak, walaupun lupa, oh ini parah ni lupa kan. Ini dia solat macam mana pun tak faham. Kena solat boleh makan banyak-banyak. Okay. Dia makan air dulu. Okay. Dia tengah solat, dia duduk, lepas tu orang suruh nasi, dia pun makan. Makan. Pinggan dia makan, kau ingat tengah solat. Dia orang confirm batal. Okay. Kebanyakan ulama mengatakan tiga suap. Lebih tiga suap, lebih banyak. Satu suap masih lagi tak betul. Kalau lupa. Okey, yang ketujuh. Ini yang paling biasa sekali. Bergerak, tiga kali berturut-turut, sekalipun lupa. Sekalipun tak sengaja, maknanya. Betul juga. Berturut-turut. Lalu pergerakan dia selalu orang ke kiri atau ke kanan kan? Maksudnya? Selalu orang akan tiga. Kita nak bakar sop kan? Orang bakar sop. Atau ke kanan. Tapi yang ni kalau ke depan atau ke belakang? Yang betul dia adalah ke belakang. Yang belakang atau yang depan sebenarnya? Belakang ke depan sebenarnya untuk dapatkan sop. Kalau ada sop depan kita kosong, orang belakang yang sepatutnya ke depan. Bukan orang yang kiri ke kanan di belakang kan? Jadi tapi nak buat pun tak ada masalah. Rapat apa tak ada masalah. Okey. Maksud kita makan kat mana? Ya. Yang ni ke depan kan. Tiba-tiba yang ke kiri tu gerak. Langgar. Pandai. Okey, tiga pergerakan tu macam mana? Masukkan lagi tiga pergerakan. Okey, macam ni. Ni dua pergerakan satu. Satu. Pasal dia dah berhenti. Walaupun berhenti sekejap. Yang pentingnya dia tak sambung. Lah. Walau jauh sampai ke sana jalan, kau boleh. Okey. Pergi buka pintu dia tu aja. Kawan tutup pintu. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Anak menangis kat sana, jalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mengenal tidak lagi lah. Boleh, tak ada masalah. Kali sampai tempat anak lah. Okay, lepas tu dah hantar kena mengarah kiblat. Eh, daripada awal sampai habis kena mengarah kiblat, jangan pusing. Kita dia ke kiri pusing. Kiblat kecil kan pergerakan tu kan? Sekarang pergerakan. Saja nak tahu kalau pergerakan salafi ni dia sama dengan macam ni. Sebab kalau semayang dekat sebelah orang salafi kan, kadang-kadang ada juga dia keluarkan tisu. Tak balik kan. Okay. Dalam bahasa Syafi'i ni mungkin boleh batal. Bahasa dia mungkin tak batal, tak apa, biar alih. Kita tak payah pening lah pasal orang lain. Kita fikir sendiri kita. Okay, soalan. Garu. Kalau betul turun terus betul. Yang jari dia ada khilaf dalam bahasa ini. Sama ada jari ini dikira sebagai anggota besar. Anggota yang besar atau tidak? Kalau kelopak mata memang confirm tak betul. Lagi berada bayar. Kalau jari memang serik. Ya, elakkanlah seboleh-bolehnya elakkan. Habuk masuk mata tu. Ya. Tak apalah mata, tak apa. Dia kira satu tu, satu. Okey, ha, tak ada masalah. Nah, jangan. Lingam gerak lagi lah, tak apa. Okey. Ha, tapi okey, sebelum orang lupa. Tapi kalau bermain-main batal. Memang sengaja main. Sengaja nak gerakkan tinggal tu nak main-main. Jadi seorang boleh gerakkan tinggal dia. Jangan solat pun nak buat gitu je lah. Kalau macam ni, lepas okat pertama, kapal pertama kan kebangan kan, lepas sujud. Jadi sepatutnya tak takbir tapi ada sih nak kadang-kadang. Okay. Jadi kalau yang angkat takbir tu kira dah lebih tangan angkat tangan. Lebih dua betul tiga betul tu. Tidak. Angkat tangan ni dua kali je dekat jawab. Dua tangan. Dah tak dua tangan dikira satu ya. Kali dua. Tadi ke satu, dia satu. Ya perlu cerita. Okey. Sama macam Angkah ni, dia begini ni, dia kira satu tau. Dia kaki dia dua. Maksudnya macam ni, orang kena dua kaki kan, gerak kan. Dia kira satu pergerakan. Macam ni satu, bukan dua. Okay? Yeah. Bermain dalam solat walaupun anggota tu kecil, kita sengaja main boleh batalkan solat. Main ribet. Jadi kita main tu. Solat. Terakhir. Ya. Tidak terjauh. Berturut-turut. Yang tak boleh tu kalau berturut-turut. Berhenti tak apa. Walau satu kilometer jalan tak apa. Ya, satu keadaan yang biasanya ulama sebut disunatkan untuk kita bergerak walaupun jauh. Maksudnya macam ni. Kita masuk masjid, imam kat depan tengah sembahyang. Kita nak kejar jemaah. Kita boleh takbir dulu. Sudah dah. Boleh jalan. Sikit sampai depan.
pelik kawan. Kawan tak boleh macam pagi. Pagi. Pada bilik air. Okey, suara yang baik. Habis tu kalau waktu tu buat dah terlalu rukuk sujud, adakah saf terputus? Saf tidak dikira terputus masa kita masih lagi menuju ke arah tersebut. Bukan sahaja-sahaja kita dah semayang seorang. Kalau kita sengaja semayang diri kat belakang, memang dah putus lah. Okay. Yeah. Kalau apa ni, ada benda terbakar nak nak beti-beti gitu. Beti-beti? Jalan sikit, betinya sikit. Boleh, tak ada. Maksud dia dekat emergency, terbakar ni. Tapi tak dapat dua pergerakan saja tu yang masalahnya. Dia akan jadi susah. Lompat tak boleh. Lompat tak boleh. Lompat ada nombor 8 dia lagi. Dia kata tak boleh, anda tak boleh. Cuba tengok, cuba tekan. Tak sengaja pun. Kalau orang tolak kita contohnya. Tiba-tiba tikus lalu baru kita lompat. Timid. Macam bodoh. Tikus ataupun allergic dengan kucing. Cuba melompat yang besar. Maksudnya tu dia kena perhatikan. Besar tu. Maksudnya kalau lompat macam just itu je tak kita kira. Kalau lompat tinggi macam tu, itu memang batang. Yang melompat sungguh banyak bergegar seluruh badan. Waktu jenis melata. Walaupun boleh jenis melata. Okey, maknanya melompat ni dia termasuk sama ada sengaja tak sengaja. Orang tolak kita contohnya. Orang tolak kita, kita ni yang pukul yang keras ni. Orang tolak kita. Tolak, kita dah ke depan. Batal juga. Sebab pergerakan dengan sengaja tak sengaja tadi yang dua rukun dan dua perbuatan tu kan. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Okay. Ataupun kita yang memukul. Yang kat sini memukul yang kerana kita yang pukul. Wasbah melompat. Kita tabah. Memukul. Pukul ni memukul maksudnya memukul yang keras ni maksudnya kita bergerak badan kita. Kalau waktu gempa bumi. Kalau macam tu je tak apa. Tapi yang bagusnya lari gitu. Jauh. Okay. Ustaz, kalau kita dipukul sampai rebah kan? Oh, itu lebih sedikit. Sama. Sama. Pukul balik kawan. Dah batal dalam batal, pukul. Dah batal. Sepuluh kali dua. Ada binatang bahaya boleh. Tapi kalau kita pukul dengan pukulan yang kuat itu tu boleh membatalkan solat. Itu je. Bukan maknanya yang kata tak boleh pukul. Boleh pukul tapi boleh batalkan. Itu je. Pukul biasa. Ustaz. Pukul biasa tak ada. Ustaz. Kalau apa tanya maaf kan. Imam baca surah panjang. Ada makmum yang tertidur dia terjatuh. Tutup lah sedap terus. Kalau dia maknanya dah turn off lah kan. Turn off tu memang sedap. Tidur batal dia punya. Macam wuduk. Batal wuduk kan solat lah. Dah tidur dalam keadaan diri batal wuduk.
tidur yang tak batalkan wuduk cuma tidur duduk kan, lapan punggung. Kalau tidur diri batal. Okey, jadi batal. Batal solat, batal wuduk. Kalau dia bukan tidur tapi dia just mamai begitu, jatuh. Jatuh tu duduk. Kan? Lepas tu bangun balik. Bangun balik. Jatuh tu duduk. Jatuh tu duduk ni dikira satu perbuatan. Satu perbuatan. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Dua betul-betul turut. Tiga kali betul-betul turut. Okey, bayang-bayang eh. Macam mana orang jatuh? Macam mana orang jatuh? Demo. Demo. Okay, ada lagi berapa kan? Lagi 5 lagi tu. Kita berhenti dalam berapa eh? 10? 15? 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